Halo ya, selamat siang ya. Ini aku perjalanan dari tempat GBK tadi. Apa? Mall Park. Ternyata tadi itu di sebelahnya gedung TVRI. Tadi udah sempet masuk GBK, ternyata tempatnya nggak di situ. Aku belum tahu tempatnya di luar GBK. Tadi habis vaksin ya. Yang aku rasain tadi kan suruh nunggu 15 menit, terus tensi lagi. Tadi tensi sempet naik ya waktu pemeriksaan pertama, terus kedua turun. Nggak tahu kenapa. Tensi darah yang pertama tadi 139/70, seingat saya itu per 70, terus 70, iya kayaknya per 70. Terus tensi yang kedua 138 38 atau berapa tadi ya, pokoknya ya agak turun dikit lah katanya, wajar katanya, kata yang periksa. Soalnya tadi saya enggak ngerekam, tadi ngerekam enggak enak, banyak orang, enggak biasa. Aku pas ngerekamnya pas lagi suntik aja. Rasanya tadi enggak ada apa-apa, seperti kayak suntik biasa. Suruh tarik nafas, tahu-tahu udah selesai. Wah, selesai banget. Maksudnya sebentar banget. Itu yang aku rasain tadi ya. Ini masih daerah Melawe ya, daerah Blok M, pinggiran itu, arah Bayoran. Ini aku arah pulang aja deh. Tadi suhu, cek suhu sempat juga naik. Tapi waktu pemeriksaan pertama juga 37,4. Terus dicek lagi, terus saya divaksin, jadi turun 36,1 katanya. Aneh itu. Bukan aneh sih, aneh sama saya itu, karena ini nggak tahu kenapa ya gitu. Polisi tidur, nggak tahu ya gitu ya. Katanya sih wajar aja habis suntik kayak gitu. Yang aku rasain sih setelah 15 menit tadi nggak ngerasa apa-apa ya. Yang kata orang yang sudah vaksin kedua katanya itu pegel. Kata yang udah divaksin, tapi aku belum tahu, belum ngerasa ini yang kedua. Yang kedua nanti bulan depan kalau nggak salah, tadi ada kartunya deh. Dijadwalin nanti tanggal 4 kalau nggak salah, apa tanggal 14. Ada di kartunya. Ini aku vaksinnya ikut vaksin ini ya, vaksin nasi gotong royong. Yang dari Kadin, yang berbayar, dibayarin sama perusahaan. Oh, teman-teman mau vaksin ya juga bisa sebenarnya sih, harus daftar dulu. Ini udah gelombang 1. Ini nanti gelombang 2 nih. Vaksin kedua. Enggak tahu di mana tempatnya nanti. Jadi intinya jangan takut vaksin ya. Insya Allah aman-aman aja. Kita semua sehat terus. Mungkin kalau yang pertama ini penyesuaian kali ya. Jadi rasanya nggak ada apa-apa. Tapi
katanya yang vaksin kedua katanya pegel, katanya orang yang cerita yang udah divaksin kedua. Tapi lihat aja nanti ya, dan nanti saya ceritain dan terus saya ini lagi ya, upload lagi videonya yang vaksin kedua. Ya gitu aja ya, intinya jangan takut divaksin ya, vaksin itu halal kok, aman. Mudah-mudahan ya habis divaksin kita selalu sehat terus ya, terhindar dari penyakit COVID. Mudah-mudahan ya, amin. Ini aku lewat Antasari nih, Antasari Cepete. Tunggu. Lewat Antasari. Ini jalannya lurus terus nih, lampu merah setiap ini. Antasari nanti depan lampu merah, belok kiri ya. Nah, lewat Jeruk Purut aja, lewat makam pinggiran, lebih cepat sampai rumahnya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya, perjalanan arah pulang habis divaksin. Ya intinya jangan takut vaksin ya, insya Allah aman ya, sehat terus. Mudah-mudahan kita kebal dari segala penyakit, amin ya robbal alamin. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya perjalanan kali ini. Jangan lupa like, subscribe ya bagi Anda yang belum. Dukung terus ya channel ini. Terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini macet nih. Ini lampu merah biasanya kayak gini. Bergantian.